Sebelum kita camping, saya akan belanja dulu. Sepertinya akan menginap teman-teman. Jadi saya berada di Cikole Lembang. Beli mie dan cemilan. Beli air pastinya buat perlengkapan. Terus Oreo. Oke, teman-teman udah di Alfamart dan Indomaret, sama di sini kebetulan ada nasi kuning, jadi gak nyari dulu ke bawah, alhamdulillah udah ada di sini. Kita lanjut ke Cikole, teman-teman. Dari sini sekitar 2 menitan deket. Oh iya, sekarang hari Jumat ya, teman-teman, tanggal 11 Agustus. Dan terlihat agak sepi, tadi di sini ada turis, orang bule. Oke, kita lanjut. Oke, udah sampai di tempat camping sekarang. Mudah-mudahan sepi ya. Sekarang hari Jumat.
Oke, jadi ini untuk setupnya udah jadi. Agak lumayan susah juga kalau sendiri. Tapi alhamdulillah beres dan cuaca cukup cerah dan bagus. Mudah-mudahan tidak hujan besar. Kalau hujan gerimis oke lah ya. Hujan gerimis kopi sahdu banget pastinya. Oke. Jadi ini untuk setup sampai besok. Dan sekarang hari Jumat, saya sendiri di sini sepi, ini di camp Ciremai. Cukup luas juga. Banyak pepohonan untuk mendirikan hamok ataupun playset di sini. Ini juga tempat bekas-bekas api unggun sepertinya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan makan dulu nasi kuning. Udah tadi udah beli. Jadi ini untuk malam api unggun, kemudian sekarang sore sekitar jam 3:30. Sekarang saya mau masak mie dulu, pakai nasi kuning, kerupuk, dan ini saya bawa bawang dan lada teman-teman. Baik teman-teman, jadi saya sekarang masak mie, yaitu mie Indomie, mie goreng Aceh teman-teman. Dan satu lagi ada nasi kuning nanti mau dicampur.
Oke teman-teman, jadi tadi udah makan nasi kuning, plus telur dan tempe dan ada bihun. Sekarang tambah bawang teman-teman. Ini lada dan ini bawang. Lada cukup mungkin ya. Dan ini nasi kuningnya. Selamat makan teman-teman. Dan langsung ditambah nasi kuning teman-teman. Oke, selamat makan.